Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Radungu? Okey, ginilah Nash pun nak minta maaf sebab lama dah tak buat video. So jadi hari ni Nash nak ceritalah benda Nash buat tiap hari. Ada satu kedai ni yang jual mi campa basah. Wah, memang sekali Nash makan dekat kedai tu jatuh cinta terus. Tak ada apa-apa. Sup dia memang power gila. Mi dia tu, ya Allah ya Tuhanku, bila makan tu punyalah kenyang. Rasa macam dah lupa rasa dia dengan masang-masang lima bila kita peruah. Nak masang lagi, kita letak benda cili dalam tu. Allah, cili-cili. Oh, sedap semua. Jadi itulah, Nash suka sangat makan kat kedai tu. Jadi kalau nak tahu kedai tu mana, kedai tu dekat depan Big Toy, depan Pasar Raya Ku, depan Bala Poli, Dungung. Kalau jumpa kau nak tahu lah, orang Dungung kalau nak tahu, depan Bala Poli tu berat. Saja berat. Okey. Jadi sekarang ni Nash benarnya baru lepas balik ngai. Jadi lapo-lapo perut, terima kasih tu Amo lah. Nak kabar memang masuk tobak-tobak-tobak. Sedap, sangat-sangat sedap. Jadi kita akan kemain lah, siapa-siapa boleh pergi situ untuk cuba rasa mi campa basah. Mi campa basah ni bukan macam mi campa lain. Dia lain sangat rasa dia. Ha, mi dia tu kalau makan macam jelly rasa. Tu yang sedap tu. Lama-lama dia pelak. Tapi yang paling penting, sup dia power. Daging. Subhanallah. Rasa nak makan lagi. So jadi itulah Nash, saja Nash nak cerita. Terima kasih banyak dan minta maaf lah sebab lama dah buat video ni pun baru buat. Dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.